So, pernah ngalamin hal kayak gini di mana bingung antara pilihan normal exposure di muka, over exposure di belakang, atau belakangnya exposure normal tapi muka kita under exposure. Ini semua karena dynamic range yang ada di kamera kita itu terbatas. Apa itu dynamic range? Jadi dynamic range adalah rentang dari bagian yang paling gelap hingga yang paling terang. Makin baik dynamic range yang kamu miliki di kamera kamu, maka detail pada bagian gelap dan terang akan semakin terlihat. Sebenarnya ini nggak cuma dipakai di dalam foto atau video aja. Di audio juga pakai. Kalau di audio tuh, kalau nggak salah, rentang antara suara terkeras hingga suara terlembut. Terus ada juga di ilmu-ilmu saintifik lainnya seperti matematika, IPA, dan lain-lain juga menggunakan istilah dynamic range. Kalau pada kamera, ya itu tadi, berarti dynamic range pada kamera ini yaitu kemampuan kamera dalam merekam bagian paling gelap hingga paling terang. Semakin baik dynamic range-nya, berarti detail pada bagian tersebut akan semakin terlihat. Rentang ini biasanya memiliki nilai atau diukur dengan nilai stop, sama seperti aperture, stop, satuannya stop lah gitu. Ada 3 stop, 5 stop, 6 stop, 7 stop, dan seterusnya. Kalau kameranya hanya memiliki kemampuan 3 stop, ya berarti kamera itu hanya dapat merekam posisi gelap, terang, dan normal. Kalau 5 stop, ya gelap, cukup gelap, normal, cukup terang, hingga terang. Jadi contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Mata manusia itu dianggap memiliki 24 stop dynamic range. Jadi sampai saat video ini dibuat, yang saya tahu itu kemampuan kamera mampu merekam hingga 14 stop pada kamera fotografi dan hingga 17 stop pada cinema kamera. Jadi dari 24 stop kemampuan dynamic range yang sanggup dilihat oleh mata, kalau kamera kamu hanya memiliki 10 stop dynamic range, nah kurang lebih segini, ya pokoknya di sinilah ada garisnya gitu. Sisa garis kesananya itu kamera hanya dapat menangkap terang dan gelap tanpa ada detail di bagian dalamnya. Kalau ditanya seberapa pentingnya dynamic range pada kamera, ya standar lah, so-so di tengah-tengah lah. Mungkin bagi sebagian dari kita membutuhkan dynamic range yang besar atau yang tinggi. Tapi mungkin juga yang biasa aja, ya udah sedapatnya dari kamera aja. Salah satu contohnya adalah seperti gambar di video awal tadi, yaitu kebutuhan antara kita mau menangin di bagian highlight di luar atau kita mau menangin di bagian shadow di dalam. Maksudnya menangin nih, mau daerah mana yang kita bikin normal atau terlihat detailnya. Apakah di bagian luar yang terang, highlight, atau di bagian dalam yang gelap seperti shadow. Kalau memang kita masih bisa mentolerir, kayak ya udahlah, nggak apa-apa ambil salah satunya aja gitu. Nggak terlalu penting juga untuk memperlihatkan luar, atau nggak terlalu penting juga untuk memperlihatkan dalam. Ya berarti kita masih di batas so-so saja, nggak perlu dynamic range yang terlalu tinggi. Tapi kalau memang kita butuh luar dan dalam terlihat, ya sepertinya kita memang membutuhkan kamera yang memiliki dynamic range tinggi. Salah satu caranya ya kita bisa sewa, kita bisa beli, atau kita bisa pinjam. Tapi kalau kita udah punya kameranya, dan dynamic range-nya ya segitu aja, dynamic range ini nggak bisa diakalin ya, nggak bisa di-cheat, nggak bisa di apa ya, pokoknya nggak bisa diakalin lah, oh diakalin kayak gini dynamic range-nya akan bertambah lebar. Nggak, dynamic range mah segitu-segitu aja. Yang bisa kita akalin fitur-fitur yang ada di kameranya. Atau brainware kita. Ih, mantap. Salah satu contohnya adalah kalau dalam fotografi kita bisa motret dengan menggunakan format RAW dibanding JPEG. Karena format RAW itu menyimpan informasi atau data-data informasi yang lebih banyak, lebih lengkap dibanding JPEG. Istilahnya, JPEG itu warnanya terang gelapnya sudah matang dari kamera sesuai aturan exposure yang kita gunakan. Tapi kalau format RAW itu selain dia menyimpan data yang kita selain dia menyimpan exposure yang sudah kita gunakan di kamera, dia juga menyimpan data-data lainnya yang lebih dalam sehingga size-nya lebih besar. Tapi enaknya, di proses editing kita bisa mainin lagi. Kita bisa tuker white balance-nya, menggelapkan highlight-nya, atau menerangkan shadow-nya tanpa terlalu merusak fotonya. Kalau pakai format JPEG, biasanya kalau diterang gelapin ya clipping atau istilahnya apa ya, terlalu terang atau terlalu gelap gitu, lebih mudah terlihat. Noise-nya lebih mudah terlihat, atau kita udah nggak bisa ngatur white balance lagi. Tapi kalau menggunakan format RAW, semua itu bisa dilakukan di tahap editing. Bukan berarti kita bisa motret asal-asalan pakai format RAW dibenerin di editing, nggak gitu juga. Kekurangan format RAW itu ya itu tadi, data yang disimpan itu sangat banyak sehingga lebih besar daripada JPEG.
Misalkan JPEG itu, kita motret JPEG itu 3 MB filenya, mungkin kalau kita pakai format RAW bisa 30 atau 50 MB, bisa 10 kali lebih besar. Teknik kedua yang kita bisa akalin dalam fotografi yaitu kita bisa shoot dan edit menggunakan teknik bracketing. Itu kita bisa shoot 3 atau 5 foto. Ambil contoh 3 foto kita shoot, di mana kita shoot normal exposure pada bagian highlight, kemudian normal exposure pada bagian mid-tone atau tengah-tengah lah, kemudian normal exposure lagi pada bagian shadow. Jadi kita ambil yang tadi gue bilang itu, kita menangin highlight atau bagian terangnya sehingga detail di bagian terang terlihat, terus kita ambil foto normal, terus kita ambil lagi foto kita menangin bagian gelapnya, shadownya, sehingga detail di dalam shadow itu terlihat. Dari ketiga foto itu nanti kita masuk ke tahap editing, di mana tiga foto itu kita satukan. Kita ambil bagian highlight yang detailnya terlihat, kita gabungkan dengan foto normalnya, kemudian kita gabungkan lagi dengan foto yang bagian shadow atau bagian gelapnya itu detailnya terlihat. Istilah ini biasanya di dalam beberapa kamera dan beberapa handphone dengan fitur-fitur terbaru mungkin ya, itu udah ada sih. Namanya HDR foto, High Dynamic Range foto. Jadi fitur HDR itu juga menggunakan teknik bracketing ini, cuman kita nggak perlu ngedit di tahap editing. Kamera atau handphone sudah melakukan editingnya. Nah, untuk videografi, cara untuk ngakalin dynamic range agar mendapatkan hasil yang maksimal atau lebih baik, apakah menggunakan format RAW juga sama seperti fotografi tadi? Jawabannya iya bisa, tapi tidak semua kamera consumer atau kamera yang biasa kita miliki di rumah, itu tidak semuanya memiliki format RAW pada mode perekaman videonya. Biasanya format RAW ini hanya dimiliki oleh kamera-kamera cinema. Tapi, di kamera-kamera mirrorless ini memiliki color kreatif atau color profile yang dibuat menyerupai semiripmu. Nggak mirip juga ya. Ya, dibuat menyerupai dengan format RAW pada perekaman video. Salah satu contohnya ya color profile atau flat profile. Gimana? Color profile yang flat profile. Seperti S-Log, V-Log, C-Log, F-Log, dan lain-lain. Flat profile atau log profile ini menyimpan data informasi yang dapat menyelamatkan sedikit highlight dan shadow tanpa menyimpan data informasi atau file data yang besar. Size-nya tuh nggak gede-gede banget, nggak seperti format RAW. Kekurangannya hanya, ya itu, flat profile. Flat, gambarnya tuh flat, tidak kelihatan warna, saturasinya kecil, nggak terlalu sharp, dan lain-lain. Sehingga kadang kalau kita perlihatkan itu ke klien, pada saat syuting, klien suka nanya, kok warnanya butek ya, apa segala macam ya. Memang seperti itu. Kita tinggal jelasin aja bahwasanya ini masih mentah, belum masuk ke tahap editing. Tapi untuk sekarang, banyak kamera-kamera sekarang yang baru keluar juga udah bisa memperlihatkan LUT apa yang akan kita pakai nanti ke dalam monitor kameranya atau external monitor. Sehingga walaupun merekam dengan flat profile, tapi apa yang kita lihat itu sudah berwarna sesuai dengan LUT yang kita masukkan. Lookup table. Jadi segitu aja dulu pembahasan gue tentang rentang dinamis atau dynamic range yang ada pada kamera. Intinya rentang dinamis itu adalah rentang antara bagian tergelap hingga bagian paling terang. Dimana makin baik dynamic range yang kamu miliki pada kamera kamu, maka makin baik detail yang dapat direkam pada bagian shadow atau gelap dan pada bagian highlight atau terang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Ya udah, gitu aja sih.